langsung seperti kayak terowongan otak di sini. Sebelah utaranya memang sudah dibikin gerbang dan digembok. Jadi kita tadi masuknya lewat sisi selatan. Awal ya. Ini mungkin karena efek kita, saya berdua ya teman-teman, jadi hawanya beda. Biasanya begitu kalau saya pribadi, kalau bawa teman hawanya beda. Maksudnya beda ketika saya berdua dengan saya sendirian ya. Karena kalau sendirian itu lebih peka kalau saya. Barangkali Mas Jo masih melihat sesuatu yang tadi Mas Jo katakan, silahkan disampaikan. Ini kita mau ke sana agak susah ya teman-teman, karena rumputnya lumayan tinggi-tinggi dan airnya, karena tadi kayaknya bekas gerimis juga ya Mas Rendy ya. Betul. Jadi saya kadang-kadang agak males kalau rumputnya tinggi terus sudah ada embunnya, itu kayaknya berbahaya kalau rumputnya tinggi nih. Sebenarnya ke bagian depan sana masih ini ya teman-teman, masih ada area pemakaman. Tapi akses ke sananya kayaknya agak susah, lipat, rumputnya tinggi-tinggi. Sebelah mana kata Mas Rendy tadi, di area bagian tengah ya Mas Rendy ya? Kenapa? Untuk makam-makam dulu para pekerja zaman dulunya itu di area bagian tengah ya? Itu di tengah Mas, di sebelah, nah di sebelah sana di bawah pohon sana. Jadi kita agak susah juga mengaksesnya. Jadi ada di depan sana, di dekat ini yang ada banyak pohon kamboja teman-teman Mas Jo. Yang jadi masalah itu rumputnya tinggi-tinggi, kita nggak bisa cuma sayanya ini apa sih, bosone risih wabie sih.
Mas Randy sudah mau turun. Boleh. Silakan kalau mau turun duluan nanti saya nyusul. Oke. Mas Randy biar ini ya. Turun duluan. Saya akan coba di sini dulu sejenak. Nanti saya nyusul Mas Randy ke bawah untuk saya ngobrol-ngobrol ya, teman-teman. Insya Allah Mas Dedi, insya Allah saya hati-hati. Namun saya berada di sini nggak bisa terlalu lama ya teman-teman, karena Mas Randy juga kasihan nanti takutnya kelamaan nunggu di bawah. Kita akan coba, saya akan coba ngobrol-ngobrol nanti sama Mas Randy. Dan sepertinya untuk Mas Randy sendiri dia lebih ini ya, sudah mungkin sudah
apa namanya, sudah lebih paham soal ini ya, perkereta apian kayaknya ya. Karena kelihatan dari, mungkin dia sering baca-baca juga ya, dari kelihatan dari tadi dia menyampaikan kalau dia belum pernah ke Purworejo, tapi dia malah justru lebih paham soal ini ya, kereta api yang di sana ya. Padahal saya sendiri yang asli lahiran sana malah nggak ngerti sama sekali, maksudnya nggak ngerti sejarahnya, kapan tutupnya gitu. Mungkin karena ini ya, Mas Dian, karena memang ini terowongan ini ada sejarahnya, tapi untuk sejarah detailnya seperti apa saya nggak bisa menyampaikan ya, karena saya sendiri belum paham benar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin barangkali pengen tahu lebih banyak soal sejarahnya, silakan nanti baca-baca di Google ya. Ketik aja terowongan Notok gitu, nanti pasti ada di situ. Jadi kalau sendiri itu awalnya beda teman-teman. Itu kenapa saya minta Mas Randy, kayaknya yang sudah kelar bikin kontennya, saya minta dia jalan ke bawah duluan. Jadi teman-teman bisa bisa ini sendiri ya, bisa lihat sendiri, bagi teman-teman yang punya kelebihan. Waalaikumsalam Mas Nur Iman, terima kasih sudah hadir. Ini nggak tahu, mungkin di depan kita ini ke atas sana ini kayak semacam bukit ya teman-teman. Saya nggak bawa ini ya teman-teman, nggak bawa tripod, jadi saya nggak bisa stay dengan santai, karena kalau pakai gimbal ini terlalu kependekan, senternya redup. Ya ini Mas Dian, senter kepalanya sudah redup dan senter yang saya pegang ini kalau kondisi jauh sudah nggak bisa ini. Saya bawa masih ada baterai cadangan sebenarnya. Antuh. Itu ada bangunan di atas sana ya teman-teman. Tapi akses ke sananya susah, ini rumputnya tinggi-tinggi teman-teman. Bisa lihat sendiri ya. Oke teman-teman, karena itu Mas Randy kayaknya sudah agak lama di bawah nunggu saya, ada baiknya saya ke bawah ya,